Ratusan pengunjung setia SB Plaza menghadiri acara yang diadakan oleh pengelola kawasan terpadu SB Plaza. Mereka sengaja hadir di SB Plaza untuk melihat secara langsung undian gebyar hadiah kawasan terpadu SB Plaza periode terakhir. Pada minggu siang kemarin, sebuah mobil Ayla menjadi hadiah utama di periode terakhir tersebut. Ketua Panitia, Lina, mengatakan acara gebyar hadiah SB Plaza dilakukan untuk menjalin silaturahmi dengan pengunjung setia kawasan SB Plaza. Lina mengaku bahwa keberhasilan kawasan terpadu tersebut berkat kunjungan dari masyarakat sekitar. Meski merupakan periode terakhir dalam gebyar hadiah SB Plaza, Lina mengaku pengelola sedang berencana membuat acara yang tak kalah menarik dari kegiatan gebyar hadiah SB Plaza. Hari ini tanggal 8 Juli 2018, tepatnya pada hari Minggu, ini adalah section terakhir yaitu periode ke-6 acara gebyar hadiah kawasan terpadu SB. Dan untuk section berikutnya, kemungkinan kita ada buat event yang lain lagi untuk membuat SP semakin berkembang lagi gitu. Dan meski cuaca panas tak mengurangi antusias masyarakat yang datang ke kawasan terpadu SP Plaza untuk mengadu nasib dalam acara undian berhadiah tersebut. Mereka tetap bersemangat dan berharap nomor kupon yang dipegang terpilih untuk memperoleh berbagai hadiah yang sudah disediakan. Panitia gebyar hadiah SP Plaza sengaja mengemas acara semenarik mungkin agar menarik perhatian para pengunjung. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.